Berikut ini cara untuk mengatur yang namanya DPI di HP ataupun di tablet Samsung. Nah, untuk mengatur DPI-nya seperti ini, kalian bisa buka pengaturan. Sebenarnya kalau Samsung di bagian tampilan ini, nah kita bisa juga ngatur DPI atau ukuran layar seperti ini. Nah, bisa kalian, kita bisa ngatur ukuran layar dan ukuran font yang ini. Kalau kalian yang ingin lebih banyak pilihan, itu harus pakai mode pengembang. Caranya seperti ini, kalian gulir ke bawah dari pengaturan, pilih tentang tablet, pilih informasi perangkat lunak di sini. Nah, pilih nomor versi ini. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat atau 7 kali. Nah, sekarang masukkan kunci layarnya. Saya pakai PIN, ada juga yang pakai pola. Selanjutnya, kalian gulir ke bawah, ada pilihan pengembang. Kemudian, cari menu yang ini. Lebar minimum. Kalau kalian yang pertama kali, silakan di screenshot bagian ini supaya tidak lupa untuk mengubah ke awalnya. Jadi, silakan di screenshot. Nah, semakin tinggi nilai ini kita ubah, semakin kecil layar HP kita. Misalnya, saya naikkan ke 828 dari 728. Artinya 100 poin. Nah, sekecil ini, apalagi lebih tinggi. Tadi 728. Saya ubah ke awal. Nah, harus hati-hati ketika kita, kalau mengurangi dia semakin besar, kalau kita tambahkan ke atas itu semakin kecil. Seperti itu caranya.